Shalom saudara-saudari sekalian, selamat malam. Selamat datang ke persekutuan doa kita pada malam ini. Mari kita siapkan hati kita untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dasar firman Tuhan kita pada malam ini diambil daripada Mazmur 46 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-12. Dan tema firman Tuhan kita bercakap tentang tempat perlindungan yang aman. Jadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di mana pergumulan itu kerap terjadi di dalam perjalanan hidup manusia. Dan pada masa ini, di mana kita mengalami pergumulan, mengalami masalah, khususnya wabah COVID-19, di mana kita mengalami ketakutan akibat daripada wabah ini, dan akibat daripada wabah ini di mana ekonomi, bukan saja negara kita, tapi juga untuk seluruh dunia juga mengalami masalah, sehingga ramai orang yang kehilangan
pekerjaan akibat daripada wabak COVID-19 ini. Jadi itu adalah kenyataan di dalam hidup kita. Sudah pasti kita mengalami banyak pergumulan, banyak masalah di dalam hidup kita. Tetapi di dalam Mazmur 46 ini, di mana ada dua hal yang membuatkan kita berada dalam perlindungan yang aman bersama dengan Tuhan. Perkara yang pertama, yaitu Allah tempat perlindungan kita yang aman. Di dalam ayat yang kedua mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kalau kita bercakap tentang tempat, ini sudah tentu merujuk kepada suatu wilayah ataupun daerah di mana itu akan mempengaruhi semua yang ada di dalamnya. Jadi demikian juga dengan Allah. Jika kita menjadikan Allah sebagai wilayah ataupun daerah perlindungan dalam hidup kita, maka Allah akan menjadi Tuhan yang berkuasa melindungi dan menguatkan kita semua. Bukan itu saja, Allah juga dia adalah menjadi satu pribadi yang tepat di mana kita dapat meminta pertolongan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pemazmur berkata pada ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang ketiga dan keempat, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geluranya. Jadi, saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa memang akan tetap ada pergumulan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh orang yang menjadikan Allah itu sebagai sumber perlindungan, kekuatan dan pertolongan. Tapi masalah tersebut tidak akan membuat hidup kita goncang. Kenapa? Karena Allah berkuasa dan dia mempunyai authority di dalam kehidupan kita, sebab kita berada di daerah wilayah kekuasaannya. Jadi, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita yang aman. Yang kedua, di mana Allah menyertai kita. Allah menyertai setiap kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 mengatakan, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota binting kita ialah Allah Yakub. Jadi ayat ini memberitahu kepada kita tentang bagaimana Allah menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun apapun masalah itu tidak membuat kita mengalami guncangan, tidak membuat iman kita berpaling kepada Tuhan. Karena pergumulan boleh saja tetap ada, tapi jika Allah hadir di dalam pergumulan itu, maka kita akan mendapatkan pertolongan. Jadi selama Allah ada di dalam kehidupan kita dan dia menyertai setiap langkah kita, maka tidak ada persoalan yang tidak ada jalan penyelesaiannya. Karena Tuhan, kalau Tuhan berserta dengan kita, maka dia akan menolong kita. Jadi, saudara, sebab penyertaan Allah sempurna dan dia akan memampukan kita untuk menang di dalam setiap masalah ataupun pergumulan di dalam kehidupan kita. Jadi sekiranya kita mengalami masalah, kita jangan lari daripada Tuhan. Tapi kita harus datang kepada Tuhan
karena Tuhan sentiasa menyertai kita. Jadi saudara, dalam Mazmur ini sekali lagi mengingatkan kita gimana tentang dua hal, yaitu Allah tempat perlindungan kita yang aman, dan yang kedua Allah sentiasa menyertai kita. Mari kita berdoa. Pada surga, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kami tentang kebaikan Tuhan, mengingatkan kami tentang perlindungan Tuhan. Biarpun kami mengalami pergumulan, masalah dalam hidup kami dan juga situasi kami pada hari ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan melindungi kami dan Tuhan tidak membiarkan kami sendiri, karena Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Karena kalau kami bersama dengan Tuhan, apapun permasalahan, pergumulan, di mana Tuhan akan memberikan kami jalan sehingga masalah kami itu dapat diatasi dan kami menang dalam setiap pergumulan masalah yang kami lalui. Masih Tuhan, terpuji terimalah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah pencipta Bapa kami yang baik ya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus. Kaulah penciptaku, sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku, Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu terbaik di dalam hidupku. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku, Yesus, Kau perhatikanku. Tuhan Yesus, oh.
Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita terus berdoa, khususnya kita datang kepada Tuhan di dalam pertobatan kita. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 hingga 7 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya saudara, di mana Tuhan rindu supaya kita kembali kepadanya dan mengakui setiap jalan-jalannya. Mana dia mau kita, dia tidak mau kita melihat binasa. Tapi marilah kita terus memeriksa cara ataupun keutamaan dan sikap kita, dan melihat apakah ada pelanggaran terhadap Tuhan dan kekudusannya, dan bertindak balas dengan pertobatan. Yang seterusnya, kita mau mengakui dosa, ketidakbenaran, ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan keserakahan yang dilakukan di tanah ataupun di dalam negeri kita. Dan kita bertobat dari segala dosa yang mungkin telah kita lakukan sendiri. Jadi kita minta supaya wahyu dan keyakinan yang jelas daripada Tuhan. Jadi mari kita mengaku dan bertobat di hadapan Tuhan bersama-sama. Bapa di surga, kami terus datang dalam hadirat-Mu, di mana kami mau mengakui, kami mau bertobat atas dosa-dosa yang telah kami lakukan, dosa mungkin melalui perkataan, perbuatan, pikiran yang kami sedar atau tidak sedar kami akui di hadapan Tuhan. Dan kami meminta supaya darah Tuhan yang berkuasa terus menyuci dan menguduskan hidup kami, supaya kami layak untuk terus berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan demi berdoa supaya kami terus mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami mau datang sekali dalam hadirat-Mu, di mana kami mau terus mengaku dan bertobat. Mungkin di mana selama ini cara hidup kami, kami sudah menyimpang daripada kebenaran firman-Mu. Keutamaan kami bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada diri sendiri. Sebab itu ya Tuhan, kami mau bertobat daripada dosa-dosa ini, dan juga mungkin sikap kami yang tidak ambil peduli terhadap kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Sebab itu ya Tuhan, kami mau bertobat sekali lagi, meminta pengampunan daripada Tuhan sekali lagi ya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kami. Demikian juga kami berdoa secara khusus mengaku ketidakbenaran, ketidakadilan, bahkan pelanggaran hukum dan keserakahan yang telah dilakukan di negeri kami secara khususnya. Kami mau mengakui di mana hamba-Mu mengaku bagi pihak anak-anak Tuhan secara khusus di dalam negeri kami Sabah. Kami berdoa supaya Tuhan terus mengampuni setiap dosa-dosa yang telah dilakukan khususnya, dosa ketidakbenaran, ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan juga keserakahan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu di dalam negeri kami secara khususnya di Sabah. Kami berdoa ya Tuhan, ya kiranya Tuhan terus dengar doa kami dan mengampuni setiap dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kami di dalam negeri kami ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa supaya sekali lagi belas kasihan Tuhan, pemulihan Tuhan akan terjadi dalam setiap umat-Mu, khususnya untuk masyarakat di negeri Sabah ini ya Tuhan. Oh, dengarlah doa kami ya Tuhan. Ampunilah setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji temui Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga terus bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas kebijaksanaan yang telah diberikan kepada Yang di-Pertuan Agung dan juga Raja-Raja Melayu, karena tidak bersetuju
untuk mengisytiharkan darurat di Malaysia ataupun mana-mana bahagiannya, walaupun telah dinasihatkan oleh kerajaan pada masa ini. Dan kita terus berdoa agar Tuhan terus memberkati Malaysia melalui Yang di-Pertuan Agung dan juga Raja-Raja Melayu yang memberikan kestabilan kepada negara. Dan seterusnya kita juga bersyukur kepada Tuhan, khususnya untuk pemulihan ramai daripada pesakit COVID-19 di negara Malaysia. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pelindungannya terhadap keluarga kita dan juga keluarga di dalam gereja kita. Dan seterusnya kita bersyukur kepada Tuhan atas penyediaannya di tengah banyak cabaran yang kita hadapi saat ini. Jadi mari kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Pada juga kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan di mana Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan khususnya kepada di-Pertuan Agung dan juga raja-raja di dalam negara kami. Kami bersyukur kerana mereka tidak bersetuju khususnya darurat yang dinasihatkan oleh kerajaan pada masa ini. Kami percaya bahawa Tuhan sekali lagi masih melindungi negara kami, rakyat kami khususnya di Malaysia. Pada sudah kami juga berdoa supaya melalui raja kami ini di mana mereka akan memberikan khususnya kestabilan kepada negara kami. Sebab itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan setiap raja-raja kami dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang terus menyertai mereka, memberikan hikmat untuk dapat mentadbir negara kami dengan sebaik-baik yang mungkin. Dan kami juga mau bersyukur khususnya untuk pemulihan khususnya untuk kepada mereka yang telah dijangkiti oleh wabak COVID-19 ini. Kami bersyukur karena Tuhan yang sudah memberikan kesembuhan sepenuhnya kepada mereka, dan khususnya untuk mereka yang masih di kuarantin di rumah ataupun di pusat-pusat kuarantin di seluruh Malaysia. Kami terus serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan juga terus memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kedamaian dan pemulihan yang sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan terus melindungi keluarga kami daripada jangkitan COVID-19 ini, dan juga khususnya untuk keluarga besar kami di dalam gerejamu. Kami berdoa supaya Engkau terus memberikan perlindungan pada setiap jemaatmu dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kami juga mau bersyukur kepada Tuhan khususnya untuk penyediaan Tuhan kepada, bukan saja kepada anak-anakmu tapi juga kepada semua masyarakat yang ada di Malaysia ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan apa yang kami perlukan. Biarpun kami tahu bahwa ramai orang terjejas akibat daripada pandemik COVID-19 ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan sentiasa membekalkan setiap apapun yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat Tuhan yang kami sudah nikmati di dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Oh, terpuji temulang Engkau ya Tuhan. Dan seterusnya kita mau berdoa untuk dunia. Kita berdoa untuk Filipina yang dilanda ribut kategori 5 yang terkuat di dunia tahun ini, khususnya di Bandar Selatan Manila yang telah dilanda taufan Mulawi minggu lalu. Seterusnya bahagian selatan Pulau Luzon, Filipina yang telah dilanda taufan Goni. Kita berdoa untuk perlindungan, pertolongan Tuhan kepada semua mangsa yang terjejas, dan juga diberikan penghiburan kepada mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Dan terusnya kita berdoa untuk gempa bumi juga yang baru-baru ini melanda di Laut Egea, Turki. Kita berdoa supaya penghiburan Tuhan kepada keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Kita berdoa juga untuk gereja yang terus membantu ratusan mangsa yang mengalami trauma ataupun cedera dalam runtuhan bangunan di wilayah Izmir. Jadi kita terus berdoa untuk kedua-dua negara ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa khususnya untuk dunia. Kami berdoa untuk Filipina di mana mereka telah dilanda taufan Mulawi
pada minggu yang lalu, khususnya di selatan Manila dan juga di pulau Luzon yang dilanda oleh taufan Goni, kami berdoa supaya Tuhan yang terus berikan kekuatan kepada mereka, berikan perlindungan, tolongan daripada Tuhan sendiri, khususnya mereka yang terjejas. Kami tahu tentang kesusahan yang mereka alami. Kami berdoa menyerahkan negara Filipina ini dalam tangan Tuhan, supaya Tuhanlah yang terus campur tangan dalam setiap kesusahan yang mereka alami. Dan khususnya apapun yang mereka perlukan, khususnya untuk keperluan makanan, minuman, dan juga keperluan-keperluan yang lain, keperluan perubatan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang terus menyediakan, khususnya untuk kedua-dua tempat ini. Percaya bahwa Tuhan mengasihi negara ini, dan kami berdoa untuk mereka yang kehilangan keluarga akibat daripada taufan ini. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus memberikan penghiburan, dan khususnya untuk anak-anak Tuhan yang percaya di dua tempat ini, supaya kiranya Roh Kudus Tuhan yang terus memberikan penghiburan kepada mereka, ya Tuhan. Kami berdoa supaya sekali lagi Tuhan terus memberikan pertolongan, khususnya untuk pulau Luzon dan juga di tempat-tempat yang mengalami taufan ini. Dan kami juga berdoa khususnya untuk Turki. Kami juga berdoa supaya Tuhan yang juga terus memberikan penghiburan kepada mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi, dan juga untuk kesusahan yang mereka alami akibat daripada gempa bumi ini. Banyak kerosakan yang terjadi di dalam negara ini. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus campur tangan, dan di mana pemimpin mereka di dalam negara ini, mereka terus berusaha untuk memulihkan akibat daripada kesan gempa bumi ini, ya Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk setiap gereja yang membantu ratusan mangsa yang mengalami trauma dan juga kecederaan ini. Kami berdoa supaya Tuhan yang juga terus menyertai, melindungi mereka, dan terus menunjukkan akan kasih Tuhan kepada mangsa-mangsa akibat daripada gempa bumi yang telah melanda di wilayah Izmir ini, ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus berbelas kasihan kepada negara ini, sehingga mereka sekali lagi dapat menemukan bahwa Tuhanlah sumber pertolongan, sumber keselamatan dalam kehidupan mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terpuji termuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita terus berdoa untuk negara kita dan negeri kita. Pertama sekali kita ingin berdoa untuk Malaysia. Kita berdoa untuk campur tangan dan perlindungan Tuhan ke atas Malaysia, khasnya untuk lonjakan COVID-19. Kita berdoa agar setiap masyarakat bersama-sama berusaha untuk memerangi penularan wabak ini dengan mematuhi SOP. Seterusnya kita berdoa untuk setiap pekerja dari pelbagai industri yang menghadapi pemberhentian kerja dan kesulitan kewangan. Kita berdoa untuk mereka yang telah mengalami pemberhentian supaya tidak akan panik. Dan kita mau berdoa untuk kerajaan supaya ada inspirasi daripada Tuhan untuk membuat rancangan bagi membantu mereka yang mengalami masalah pekerjaan. Kita juga terus berdoa untuk perlindungan Tuhan kepada Ketua Pengarah Kesehatan kita, Tan Sri Dr. Nur Hisham, dan semua barisan hadapan, para doktor, jururawat, dan mereka yang berhubung dengan setiap pesakit setiap hari. Dan kita juga terus mengangkat untuk sidang Dewan Rakyat yang sedang berlangsung selama 27 hari, bermula pada 2 November yang lalu. Kita berdoa agar ahli-ahli parlimen akan bersatu dalam usaha memerangi wabak COVID-19 dan juga untuk mengatasi masalah ekonomi sosial yang sekarang ini dihadapi oleh negara kita.
Dan kita berdoa untuk belanjawan yang akan dibentangkan, supaya ianya memberi banyak manfaat kepada rakyat Malaysia dan dapat disalurkan dengan telus kepada setiap lapisan masyarakat. Mari kita berdoa untuk negara kita. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan syurga, pada saat ini Tuhan kami terus mengangkat negara kami Malaysia ke dalam tangan Tuhan. Asnya kami berdoa, kami mohon campur tangan dan perlindungan Tuhan atas negara kami Malaysia untuk lonjakan COVID-19 ini yang masih lagi terus menerus mencapai angka yang tinggi. Kami berdoa supaya Engkau sekali lagi akan bercampur tangan dan juga melindungi setiap rakyat yang ada di negara kami Malaysia. Kami berdoa ya Tuhan supaya setiap masyarakat di dalam negara kami dapat berusaha bersama-sama untuk memerangi wabak ini dengan mematuhi setiap SOP yang sudah ditetapkan oleh negara kami ya Tuhan. Tuhan kami juga terus berdoa dan mengangkat setiap masyarakat kami yang telah mengalami pemberhentian pekerjaan oleh pelbagai industri kerana kesulitan kewangan yang dihadapi hari-hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap mereka ini ya Tuhan, untuk semua para pekerja ini, supaya Engkau menjauhkan mereka daripada kepanikan mereka ya Tuhan. Dan Bapa kami berdoa ya Bapa supaya di saat mereka menghadapi ini, mereka juga akan terus memandang dan mereka juga akan terus melihat ke hadapan apakah perkara-perkara yang masih boleh mereka lakukan untuk kehidupan mereka. Demikian kami terus berdoa untuk kerajaan kami ya Tuhan, supaya biarlah mereka juga akan sekali lagi melihat apakah cara-cara dan rancangan yang terbaik untuk mereka dapat lakukan untuk membantu setiap mereka yang telah mengalami kehilangan pekerjaan ini dan mengalami kehilangan puncak pendapatan untuk menyara kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau sekali lagi akan terus menyertai dan memimpin setiap mereka. Bapa kami juga terus berdoa, kami mohon perlindungan dan kekuatan Tuhan yang Engkau berikan kepada Ketua Pengarah Kesehatan kami, Tan Sri Dr. Nur Hisham. Tuhan kami berdoa supaya Engkau terus memberkati dia, Engkau terus memimpin dia ya Tuhan. Berikan dia hikmat dan bijaksana bagaimana dia dapat terus mengatur apakah langkah-langkah yang harus dia lakukan untuk dapat mempersiapkan dan dapat terus memperlengkapi setiap para doktor dan juga pegawai-pegawai keselamatan untuk dapat memerangi wabak COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk barisan hadapan doktor, jururawat dan setiap mereka yang seringkali bertemu dengan semua pesakit-pesakit COVID-19 ini setiap hari. Kami berdoa ya Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan juga kepada mereka, supaya biarlah mereka akan terus terhindar daripada jangkitan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua keluarga para doktor dan jururawat, supaya mereka juga akan terus tabah menyokong setiap ahli keluarga mereka yang setiap hari mereka terpaksa untuk pergi untuk memberikan rawatan kepada setiap mereka yang mengalami. Bapa, berikanlah kekuatan dan sokongan moral kepada setiap mereka yang terlibat di dalam rawatan ini, bahkan setiap keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulia nama Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami terus mengangkat dan berdoa untuk sidang Dewan Rakyat yang sekarang ini sedang berlangsung selama 27 hari ya Tuhan, yang sudah bermula pada 2 November yang lalu. Kami berdoa ya Tuhan agar setiap ahli-ahli parlimen
dapat bersatu dalam usaha untuk memerangi wabak COVID-19 ini ya Tuhan. Dan juga mereka juga akan dapat memikirkan bagaimana cara untuk mengatasi masalah ekonomi sosial yang sekarang ini sedang dihadapi oleh negara kami ya Tuhan. Bapak, kami berdoa ya Bapak supaya biarlah setiap menteri-menteri yang YB-YB yang terlibat di dalam perbincangan ini, supaya biarlah mereka dapat memperhalusi dan bersatu hati ya Tuhan untuk meningkatkan ekonomi di dalam negara kami ya Bapak. Khasnya kami berdoa ya Tuhan untuk belanjawan yang akan dibentangkan, supaya biarlah ianya akan memberikan manfaat kepada setiap lapisan masyarakat di dalam negara kami. Dan Bapak, kami berdoa supaya setiap belanjawan yang sudah dibentangkan ini akan dapat disalurkan dengan telus kepada setiap masyarakat kami tanpa ada apa-apa agenda-agenda yang lain. Terima kasih ya Tuhan, terpuji dan termuliakan nama Engkau. Berkatilah negara kami, berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami, dan berkatilah setiap masyarakat, rakyat yang ada di dalam negara kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji dan termuliakan nama Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini, mari kita terus berdoa untuk Sabah. Kita mau bertobat bagi pihak negeri kita Sabah. Khasnya kita ingin mengaku dosa bagi bangsa kita, di mana tindakan dan keputusan yang dibuat untuk mencari kepentingan diri dan agenda pribadi dengan mengorbankan kesejahteraan negeri. Kita berdoa, kita memohon rahmat Tuhan agar akibat dari dosa-dosa ini tidak merusakkan negeri dan rakyat kita. Kita terus berdoa juga untuk supaya Tuhan sendiri yang akan memberikan penyembuhan dan pemulihan ke atas rakyat dan tanah negeri kita daripada pandemik COVID-19. Kita juga mau berdoa supaya Tuhan Yesus Kristus sendiri akan memberikan kita kuasa untuk memerintahkan dan mengusir roh sakit penyakit yang menimpa rakyat kita, masyarakat kita yang ada di Sabah. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan sendiri yang akan bercampur tangan menghentikan penyebaran COVID-19, dan supaya setiap masyarakat juga berwaspada dengan mematuhi SOP. Dan kita mohon pada Tuhan supaya Tuhan sendiri akan melindungi kepada setiap yang berkhidmat di barisan hadapan, doktor, jururawat, polis, pegawai keselamatan dan penyedia makanan dan lain-lain yang ada di Sabah. Kita berdoa untuk perlindungan dan kekuatan Tuhan. Dan juga kita berdoa supaya setiap para doktor dan jururawat yang siang malam mereka bekerja, Tuhan sendiri yang akan menguatkan mereka, melindungi dan memberikan mereka sokongan dari segi kekuatan. Kita terus berdoa supaya rakyat Sabah dapat bersatu dari pelbagai lapisan masyarakat, bekerjasama berjuang untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19, dan kita berdoa supaya setiap masyarakat diberikan keberanian dan tekad untuk mengatasi masalah ini dengan mematuhi SOP yang serius. Mari kita mengangkat negeri kita Sabah di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan syurga, pada saat ini Tuhan, kami ingin datang pada Engkau dan kami mengakui setiap kelalaian dan setiap keterbatasan para pemimpin kami, bahkan untuk diri kami sendiri sebagai rakyat di dalam negeri ini. Kami bertobat ya Tuhan bagi pihak negeri kami Sabah. Bapa, kami mengakui dosa bangsa kami yang ada di negeri Sabah ya Tuhan, di mana ada tindakan-tindakan tertentu dan keputusan-keputusan tertentu yang telah kami lakukan, yang telah kami buat, yang mengakibatkan pengorbanan kesejahteraan ke atas negeri kami ya Tuhan, karena kepentingan sendiri
dan juga kepentingan pribadi. Kami berdoa ya Tuhan, supaya biarlah Engkau sendiri yang akan bercampur tangan. Ampuni negeri kami, ampuni para pemimpin kami, ampuni setiap masyarakat yang ada di negeri kami Sabah. Kami memohon rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan, kasih karunia daripada Engkau, supaya biarlah semuanya ini ya Tuhan, setiap pelanggaran dosa dan juga kesalahan yang kami lakukan di dalam negeri ini tidak akan merusakkan negeri kami dan rakyat kami ya Tuhan. Tetapi kami mohon supaya biarlah damai sejahtera, belas kasihan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan nyatakan ke atas negeri kami ya Bapa. Oh terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa apabila umat-Mu datang kepada Engkau berseru bertobat dan mengakui dan berbalik daripada jalan-jalan yang jahat, maka Engkau akan memulihkan, maka Engkau akan memberikan damai sejahtera pemulihan ke atas setiap negeri ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan, pulihkanlah negeri kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan rakyat kami ya Tuhan. Oh haleluya, kami percaya bahwa belas kasihan Tuhan Engkau akan nyatakan ke atas negeri kami Sabah ya Tuhan. Bapa, kami terus berdoa supaya Tuhan sendiri yang akan terus menyembuhkan dan memulihkan rakyat kami, tanah kami, negeri kami ya Tuhan, daripada pandemi COVID-19 ini. Saban hari kami melihat angka-angka yang begitu besar, mereka yang kena jangkitan COVID-19 di negeri kami. Tapi kami percaya ya Tuhan, akan tiba waktunya angka ini akan menurunnya Tuhan. Dan kami melihat bahwa akan ada pemulihan ke atas negeri kami Sabah. Kami melihat akan ada pemulihan ke atas setiap rakyat kami di negeri kami Sabah ya Tuhan. Oh haleluya, tidak selama-lamanya angka ini akan terus meningkat, tetapi angka ini akan terus menurun. Dan di situ kami melihat bahwa tangan Tuhan, campur tangan Tuhan mula bekerja ke atas negeri kami ya Bapa. Oh terima kasih ya Tuhan, berkatilah dan pulihkanlah, sembuhkanlah negeri kami ya Tuhan, sembuhkanlah rakyat kami, sembuhkanlah tanah kami di negeri Sabah ini ya Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa supaya biarlah Engkau akan memberikan kuasa ke atas setiap kami untuk memerintahkan, mengusir roh sakit penyakit yang menimpa rakyat kami. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa, dan kami mengistiharkan kuasa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan ke atas setiap negeri kami. Dalam nama Yesus ada kesembuhan ke atas rakyat kami ya Bapa. Oh terima kasih Bapa, terpuji dan termuliakan nama Engkau. Bapa, kami mohon supaya Engkau terus bercampur tangan dalam menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Bapa, kami berdoa setiap bandar di dalam negeri kami Sabah, setiap kawasan di negeri kami Sabah, Bapa tutup bungkusi dengan kuasa darah-Mu. Dan Bapa, kami mohon supaya Engkau akan dengan tangan-Mu yang kuat, Engkau menghentikan setiap penularan ini ya Tuhan. Bahkan Engkau akan menyembuhkan setiap mereka yang telah dijangkiti COVID-19 ini. Bapa, kami juga terus berdoa untuk masyarakat kami, supaya biarlah masyarakat kami punya kesadaran, supaya terus berwaspada dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ayah berdoa ya Tuhan, supaya masyarakat kami tidak mengambil mudah setiap SOP ini ya Bapa, supaya melalui kepatuhan ini, maka kami sebagai rakyat ya Tuhan, sebagai masyarakat di negeri kami Sabah, kami dapat bersama-sama berganding bahu untuk memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap barisan hadapan kami yang berkhidmat di bandar, setiap bandar, setiap kawasan yang ada di negeri kami Sabah. Ayah berdoa untuk para doktor, jururawat, polis, pegawai keselamatan, dan semua penyedia makanan dan lain-lain. Kami berdoa, kami mohon ya Tuhan supaya perlindungan Tuhan dan kekuatan Tuhan Engkau berikan kepada mereka ya Bapa. Bapa, kami mohon ya Tuhan supaya biarlah kuasa-Mu sendiri yang akan menguatkan mereka ya Bapa. Siang malam mereka berjaga, siang malam mereka bertugas ya Bapa. Kami berdoa supaya Engkau yang akan memampukan mereka, melindungi, menguatkan mereka ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk para dokter dan jururawat supaya biarlah Engkau menguatkan mereka di mana mereka siang malam bekerja tanpa lelah. Kami berdoa supaya Engkau melindungi mereka,
memberikan dorongan, kekuatan, kebijaksanaan dan sokongan yang padu ke atas setiap mereka, ya Tuhan. Kuatkanlah setiap para dokter dan jururawat yang bertugas di negeri kami Sabah. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap ahli keluarga para dokter dan jururawat ini, ya Tuhan. Kami tahu perasaan mereka. Mereka risau, mereka sangat khawatir apabila ahli keluarga mereka berhadapan dengan penyakit COVID-19 ini. Tapi kami berdoa, ya Tuhan, supaya ketenangan dan penghiburan, kekuatan Tuhan Engkau juga berikan kepada setiap ahli keluarga di mana keluarga, ada keluarga mereka yang bertugas di barisan hadapan untuk memerangi setiap jangkitan COVID-19 ini. Kami percaya bahwa COVID-19 ini akan berakhir tidak lama lagi kerana tangan Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan Engkau nyatakan ke atas negeri kami Sabah, bahkan ke atas negara kami Malaysia. Tuhan, kami terus berdoa untuk kesatuan setiap rakyat di Sabah dalam pelbagai lapisan masyarakat. Kami berdoa, ya Tuhan, supaya kami dapat bekerja sama berjuang untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini. Kami berdoa, Tuhan, supaya Engkau memberikan keberanian dan tekad kepada setiap masyarakat, setiap para pemimpin kami untuk mengatasi masalah ini dengan mematuhi SOP dengan secara serius, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Janji-Mu dinyatakan ke atas negeri kami Sabah. Pemulihan akan terjadi ke atas negeri Sabah. Pemulihan akan terjadi ke atas negara kami Malaysia. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulia nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari saat ini kita terus berdoa untuk bandar kita Sandakan. Kita mau menyerahkan untuk setiap kawasan yang berisiko tinggi seperti kawasan Taman Mawar, Taman Mesra, Sim-Sim, dan juga Taman Harmoni. Biarlah kawalan yang lebih ketat akan dikenakan untuk mencegah penyebaran virus ini. Kita juga mau berdoa untuk diosis kita. Kita berdoa biarlah wahyu Tuhan akan datang kepada gereja dan semua umat Tuhan secara individu pada masa ini. Biarlah untuk membuka pintu bagi kita menemui Kristus yang bangkit dan yang hidup, supaya setiap kita akan mengalami pembaharuan rohani yang lebih dalam, dan juga untuk menerima strategi dan inovasi bagi melaksanakan misi dan pelayanan gereja ke dunia yang sesat dan hancur ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh, haleluya Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang setia, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bandar kami Sandakan, ya Tuhan. Khususnya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk setiap kawasan-kawasan yang berisiko tinggi COVID-19. Tuhan, kami mau menyerahkan kawasan Taman Mawar, Taman Mesra, Sim-Sim, dan juga Taman Harmoni. Biarlah Tuhan, kawalan yang lebih ketat akan dikenakannya Tuhan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, kami mau menyerahkan juga untuk setiap penduduk-penduduk di setiap tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus melindungi dan menjaga setiap mereka dari terjangkiti COVID-19 ini. Tuhan, kami mau berdoa, apapun keperluan mereka ya Tuhan, kiranya Engkau yang mencukupkannya ya Bapa di syurga. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap anggota keselamatan yang bertugas di setiap tempat-tempat yang tertinggi ini ya Tuhan. Tuhanlah yang terus melindungi setiap mereka, dan biarlah mereka akan senantiasa di dalam jagaan Tuhan. Lindungi mereka juga Tuhan daripada jangkitan COVID-19 ini ya Tuhan. Dan berikan mereka kekuatan, kesatuannya Tuhan di saat mereka menjalankan tugas mereka ya Bapa di syurga. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa untuk diosis kami ya Tuhan. Biarlah wahyu Tuhan akan datang kepada gereja dan semua umat Tuhan secara individu pada masa ini ya Tuhan.
Engkau melihat setiap keadaan yang berlaku di dalam diosis kami, ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau akan terus membuka pintu bagi setiap kami, ya Tuhan, untuk menemui Kristus yang bangkit dan yang hidup, supaya kami benar-benar mengalami pembaharuan rohani yang lebih dalam lagi dan menerima strategik dan inovasi bagi melaksanakan misi dan pelayanan gereja ke dunia yang sesat dan hancur saat ini, ya Bapa. Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan akan terus ada bagi diosis Sabah. Tuhan, kami juga mau menyerahkan semua para pemimpin di dalam diosis kami. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kesatuan di dalam setiap perancangan bagi diosis kami ini, ya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih ya Bapa di syurga. Mari saat ini kita juga mau berdoa untuk gereja kita. Kita mau berdoa biarlah kebijaksanaan dan kreativiti Tuhan ke atas HD Kenyong bersama-sama dengan staff untuk merancang dan mempersiapkan program Christmas yang di mana kita dapat berhubung dengan orang di semua peringkat. Dan kita juga mau berdoa biarlah Tuhan akan terus melindungi semua jemaat kita dan juga penyembuhan serta kekuatan bagi setiap mereka yang telah dijangkiti COVID-19. Biarlah mereka akan mendapat ketenangan dan harapan di tengah perjuangan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa di syurga, saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Tuhan akan memberikan kebijaksanaan dan kreativiti kepada HD Kenyong dan semua staf ya Tuhan untuk merancang dan mempersiapkan program Christmas pada tahun ini. Yang dimana ya Tuhan, setiap kami akan dapat berhubung dengan orang di semua peringkat ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk persiapan yang akan dilakukan nanti ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi setiap persiapan yang akan dilakukan. Siapapun Tuhan yang akan terlibat sama di dalam persiapan Christmas ini, sama ada kami staff dan juga jemaat yang terlibat, biarlah Tuhan akan terus siapkan setiap hati kami untuk melangkah di musim Christmas ini ya Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa di syurga. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa, biarlah perlindungan Tuhan kepada semua jemaat dan berikan penyembuhan juga ya Tuhan, serta kekuatan bagi setiap mereka yang telah dijangkiti virus COVID-19 ini. Tuhan, biarlah saat ini Engkau melawat mereka dan mereka setiap mereka juga Tuhan akan mendapat ketenangan dan harapan di tengah perjuangan mereka saat ini ya Bapa. Lawatlah mereka saat ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya penyembuhan Tuhan akan selalu ada bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Oh inilah doa kami ya Tuhan bagi bandar kami Sandakan, diosis Sabah dan juga gereja kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan dan kami percaya Tuhan sudah mendengar setiap permohonan doa kami kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di mana Engkau sudah menyertai sepanjang doa kami pada malam ini. Di mana Engkau sudah mendengar doa kami. Kami berdoa untuk dunia, untuk negara kami, untuk negeri, untuk kota, diocese dan juga gereja kami. Percaya bahwa Tuhan yang akan menjawab setiap keperluan anak-anakmu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya sekali lagi tangan Tuhan yang terus memimpin, menyertai, melindungi setiap anak-anakmu daripada pandemik COVID-19 ini. Dan Engkau terus memberkati apapun yang kami lakukan di sepanjang minggu ini dan juga hari-hari yang seterusnya. Masih Tuhan, terpuji termulia Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Hanya saatnya kita bersyukur kepada Tuhan. Mari bersama-sama menaikkan pujian syukur ini. Jangan lelah di ladangnya Tuhan. Haleluya.
yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Bersama-sama bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Menjadi siap dibangun di atas dasar.